YouTube-nya hari ini alhamdulillah rampung juga keluar setelah satu tahun tertimbun karena banyak sekali kesibukan aku menciptakan lagu-lagu buat teman-teman artis juga, dan alhamdulillah hari ini berkat sentuhan-sentuhan dari teman-teman musisi arranger-nya alhamdulillah akhirnya rampung video klip ini keluar. Sekaligus bersama ulang tahun Abai bertepatan sebenarnya kemarin, tapi punya kesempatan di hari ini untuk perayaannya. Ulang tahun berapa? Adalah pokoknya alhamdulillah sekarang udah mencapai 3 gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga video klipnya keren sekali bersama model video klip. Emang kita konsepnya Korean style gitu kan, dan menemukan model video klip yang cantik sekali, udah kayak looknya Korean style banget, dari wajah juga terlihat. Mungkin nggak ada yang tahu di sini ini siapa, dia adalah putri dari Tiara Marlen gitu. Dia tuh udah besar, sekarang dia udah merintis, udah mulai merintis karir. Kita tunggu aja kejutan apa aja yang akan dikeluarkan oleh Revalina Putri ini. Pokoknya sangat membantu banget di single lagu ini yang berjudul Ita. Terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah hadir di sini, dan teman-teman artis juga alhamdulillah sekarang hari ini pecah banget, banyak yang hadir. Kak, gimana tanggapannya bisa terlibat langsung di video klip Abai? Dari Kak Abai. Jujur aku seneng banget karena baru pertama kali juga jadi model video klip. Pokoknya seneng banget deh. Kayak terkejut gitu, kok aku bisa gitu jadi kepilih jadi model video klipnya Abai. Ceritanya sendiri apa sih lagu ini, Benang Merah Abai? Lagunya ini sebenarnya tentang seseorang yang emang dia tahu sih diselingkuhin, tapi dia tuh
masih menunggu gitu, kalau dia menunggu kesadaran dari si kita ini gitu loh. Walaupun dia tahu diselingkuhi, tapi dia akan tetap menunggu untuk menunggu klarifikasi, dan kita nggak tahu nih keputusannya seperti apa, mau lanjut atau sudahan. Kalau sendiri ini tantangan berapa nih? Syutingnya berapa hari? Terus ada sulitan apa sih sama syuting? Penggarapan video klip. Enggak, ini cuma sehari juga. Beberapa jam doang. Iya, beberapa jam doang. Konsepnya seperti apa tuh? Kemarin? Konsepnya emang kita kan mengusung kalau dari konsepnya emang Korea, tapi kita tetap syuting di daerah Jakarta, di daerah Jakarta Timur sana dan Jakarta Pusat, dekat banget. Dan emang kita tantangannya lumayan juga karena kita dekat rel kereta, tapi alhamdulillah safety, masih safety, nggak berbahaya gitu kan, karena kita di pinggirnya kan, nggak sampai di rel keretanya. Bay, hari ini ulang tahun, banyak didatengin teman-teman artis gimana, Bay? Kenapa? Banyak didatengin teman-teman artis. Iya. Support. Gimana, Bay? Support sekali, bangga, bahagia sekali, karena emang kita di dunia entertain kita tidak bisa bertahan tanpa support dari teman-teman gitu. Makanya ketika ada teman-teman artis yang datang sini, ya kita bersyukur, dan Abay pun akan saling support. Bay, ini kan ulang tahun yang mewah nih, Bay. Untuk budget sendiri kira-kira habis berapa ya? Seorang Amin. Biasa aja. Enggak sampai bagaimana-gimana, tapi ya begini adanya ya. Enggak sampai miliaran lah. Bay, ada kado spesial dari orang terdekat? Ada sebenarnya, cuma aku masih skip juga, dan aku juga kebetulan ini model penyakit mahal. Gitu, aku bayar mahal tentu kremalina putri, aku gak bakal bisa sebut apa bentuk bayarannya gitu, tidak berupa uang soalnya itu masih adalah pokoknya. Kapan launching video clip? Sudah atau kapan? Hari ini pas tepat. Iya. Responnya dari penggemar apa atau apa? Alhamdulillah lagu ini kan easy listening nih, bisa mudah dan diikutin oleh teman-teman ya. Jadi sangat eye catching juga, easy listening. Insya Allah beberapa kali mendengar sudah bisa mengikutin sih. Oke, Bay, target apa lagi nih di usia yang bertambah hari ini yang belum tercapai mungkin akan dikejar di usia? Targetnya ya pastinya berkarya terus karena yakin akan kemampuan diri, terus mengembangkan gitu apa yang ada di diri kita. Dan mudah-mudahan sih usahaku atau beberapa bisnis kita bisa tambah berkembang ya. Oke, Bay, punya ucapan apa, Bay, di hari ulang tahun ini? Buat siapa? Buat Abay sendiri, ke depannya. Harapannya di ulang tahun ini yang pastinya panjang umur, sehat selalu, itu yang penting ya. Sehat, panjang umur, rezekinya berkah, gitu. Terus lagunya bisa diterima di masyarakat gitu ya, dari support dari Rifaina Putri gitu. Sebenarnya nggak diizinin sama orang tuanya, cuman ya aku belum bisa apa ya, ngomong apa sih, agak nekat soalnya. Siap, oke. Terima kasih banyak teman-teman dia ya.